tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan malam hari ini kami sedang berada di tempat salah satu keramat yang ada di Panggarangan, Kampung Panggarangan, Desa Panggarangan, Kecamatan Panggarangan, Lebak, Banten, yaitu tepatnya keramat Kibuyut Aliun. Di sini sudah ada bersama kami, bersama tim salah satu masyarakat yang ada di sini. Nanti kita akan coba tanya sepengetahuan beliau seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? Bungsu. Bapak Bungsu. Sepengetahuan Bapak Kibuyut Aliun itu siapa, Pak? Kibuyut Aliun itu menurut sejarah di Panggarangan, ya, menurut orang tua itu berasal dari Sumedang. Dari Sumedang ke sini? Ya. Kesini yang nggak tahu tahun berapa mah gitu ya. Iya. Tapi untuk menyebarkan agama Islam. Sahabat Album Misteri Banten, itulah tadi sekilas pengetahuan dari masyarakat. Kibuyut Aliun itu adalah seorang pemuka agama zaman dahulu yang ada di sini. Untuk selanjutnya nanti kita akan coba melakukan mediumisasi. Jelasnya seperti apa, saksikan. Sebelum kami melakukan mediumisasi, dukung channel Album Misteri Banten dengan cara like, comment, share, dan subscribe.
Album Misteri Banten, mantap. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam santun buat sahabat Album Misteri Banten. Kami akan mencoba memasukkan kodamnya gaibnya Kibuit Aliyun yang berada di keramat Kampung Pangkarangan, Kecamatan Pangkarangan dan Desa Pangkarangan. Kita saksikan kembali dan saksikan apa yang terjadi yang ada di sini. Aliyun. Aki, saya mohon maaf ya. Kami datang ke sini tidak menghormati tata cara seperti yang Aki dulu. Kami ke sini ingin menguak sejarah tentang Aki. Apakah boleh untuk dibukakan? Maksudnya biar anak cucu yang ada di sini dan kami dari tim ingin tahu tentang sejarah Kibuit Aliyun. Gak apa-apa untuk dibukakan. Gak apa-apa ya. Bisa diperkeras suaranya. Boleh ya. Nanti ini ada yang bertanya nih dari tim kami ya. Assalamualaikum. Salam. Kami ingin mencoba menanyakan Aki di sini ditugaskan atau bagaimana? Ya. Silsilah Aki datang ke sini itu pada tahun berapa? Waktu Aki siar zaman kerajaan. Zaman penjajahan.
Aki di sini sebagai apa? Tergantung dengan tugas. Aki ditugaskan oleh siapa, Ki? Ada dua jalan. Jadi Aki ditugaskan dari laut dan daratan. Aki, saya ingin bertanya. Aki tahu sejarah asal-muasalnya desa Pangarangan ini? Tentu tahu. Bisa dijelaskan, Ki? Tentang apa? Tentang asal-muasal desa disebut desa Pangarangan. Dulu tuku dari orang tua yang tidak bisa diganggu gugat karena sesepuh keturunan itu yang mengatasnamakan Pangarangan. Itu tuku dari sesepuh, Ki, ya? Iya. Tadi Aki mengatakan ada dua jalur. Yang pertama, Aki tugasnya apa, Ki? Di sini. Saya di sini menjaga wilayah Pangarangan. Yang pertama itu, Ki, ya. Selain itu, Ki, banyak tugas saya di sini. Selalu yang minta, yang tentunya masih keturunan dan masih butuh. Keturunan dari Aki sering datang ke sini meminta kepada Aki. Salah satunya sering dikabulkan oleh Aki. Tergantung permintaannya. Kalau boleh saya tahu, salah satu yang dikabulkan oleh Aki itu dengan cara apa, Mekan? Kemaslahatan dan kemanfaatan untuk keluarganya. Oke. Saya bertanya ke Aki. Aki berasalnya dari mana pada waktu itu? Saya asli dari Sumedang Larang. Dari Sumedang Larang. Berarti betul, Ki, ya, mitos yang beredar dari masyarakat di Pangarangan bahwa Aki itu betul dari Sumedang, ya. Iya. Pada waktu itu, Aki apa mengemban tugas datang ke desa ini? Dulu saya disuruh untuk mengembangkan agama Islam. Jadi salah satunya syiar, Ki, ya, syiar Islam pada waktu itu. Iya. Maka dinyatakan di sini saya tuku Islam. Pada waktu zaman itu, Ki, Aki ditugaskan di sini, itu Aki sendiri atau ada lagi murid yang lainnya, Ki? Kami ditugaskan dengan 7 orang terpencar, salah satu saya yang di sini. Salah satunya, Ki, ya? Ada yang di sana, di tugu bayar. Di sini dan sampai ujung kulon. Ketujuh yang syiar itu, Ki, pada waktu itu beliau bergurunya dengan siapa, Ki, syiarnya itu? Orang yang tidak dikenal, cuma hanya punya nama waktu itu, Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Berarti salah satunya Aki, ya, murid beliau, ya. Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Iya. Kalau boleh saya tahu, Ki, pada waktu itu,
syiar Islam di sini, Aki menemukan kesulitan tidak, Ki, pada waktu itu, Ki? Pada waktu syiar. Banyak, tentunya. Karena dulu manusia belum pernah mengenal agama. Karena syahadat zaman dulu dengan syahadat sekarang itu sudah sangat berbeda. Tapi satu maksud dan tujuan. Susah untuk diterjemah. Diizinkan kalau sesepuh dari desa Pangarang ini bertanya ke Aki. Saya nungguin. Tamang bungsu. Enggak, Bang. Assalamualaikum. Ini siapa, Aki siapa ini? Siapa? Abdi Nuti Sumedang Larang. Jawabnya bahasa Indonesia, ya. Ini siapa? Kula tadi. Boleh nanya, Ki. Silakan. Tahun 98 waktu perang Iran Irak, informasi bahwa di sini itu pernah dijadikan perkumpulan para wali. Benar itu? Iya. Tepat. Benar. Tepat. Takutnya informasi yang datang ke saya itu salah. Tidak. Betul itu. Di bawah kali sebelah sana. Betul. Jadi takutnya informasi yang ke saya itu salah. Tidak. Tidak. Itu kronologisnya batu wali itu sejarahnya seperti apa? Salah satu wali ya. Yang masuk ke batu tersebut ya. Itulah orang sakti. Betul. Karena dia dulu lari ke sini bingung, ke sana bingung ya. Makanya dia masuklah ke batu itu ya. Yang masuknya wali, makanya kan batu wali. Soalnya situ-situ jarang orang yang tahu dan jarang orangnya mengungkap. Sebenarnya itu pengen diurus. Oh gitu. Pengen diurus. Jadi maksud saya gini, takut informasi yang datang ke saya itu salah. Tidak. Makanya saya tanyain, benar apa enggak? Soalnya tidak. Wacana di Kampung Pangkarangan itu bukan masalah enggak tahu, tapi mungkin enggak dibuka atau gimana. Gitu. Makanya saya penasaran. Kalau saya pengen buka, wali itu paling banyak di sini daripada di Jawa dan lainnya. Betul, betul. Terus kaitannya dengan itu, yang dibayah itu? Yang mana? Itu Syekh Agung itu. Enggak ada. Sama. Sama. Yang di tengah laut itu. Sama. Terus di sini berapa orang, Ki? Siapa? Maksudnya ini pengawal Aki yang di sini? Banyak. Itu yang termasuk Buyut Bandung juga ada di sini? Buyut Bandung. Iya. Ya. Benar enggak pada saat itu bahwa pusaka Banten itu ada di sini? Kalau pusaka Banten benar ada di sini, tapi pusaka yang mana? Itu di sini banyak. Enggak gini. Maaf ya, saya banyak nanya ya. Ya silakan. Itu besi kuning yang asli Banten. Pernah enggak waktu itu kan pernah ditawarin? Masih ada di sini? Kalau besi kuning tuh di belakang saya. Aki berarti tahu saya? Tahu. Pernah dulu nawarin? Betul. Itu kan yang saya tawarin. Ya, yang nunggu-nunggu kan sama orang yang lain itu kan nggak bisa diambil. Bahkan bisa. Yang bisa ngambilnya. Saya tidurin. Untuk demi keamanan kami dan tim, gimana kalau misalkan bisa dikeluarin sekarang nggak itu, Ki? Dulu kan pernah ngomong ke saya, cuman saya pada saat itu kan banyak urusan.
Tapi saya percaya sih yang namanya orang tua mah sepuh pasti sama aja. Di mana juga sama caranya gitu. Bisa izin dulu. Sama siapa? Yang menerapkan pasukan ini. Sok, kalau saya diizinkan. Saya nunggu izinnya. Kalau diizinkan oleh beliau. Rampes. Apanya yang diizinkan, Ki? Tadi cerita dari Mang Bungsu menceritakan tentang besi kuning. Itu ada di belakang Aki ya. Kalau diizinkan untuk dimiliki, untuk merawat, boleh? Agen mengizinkan saya keluarkan. Emang besi kuning itu milik siapa? Sebetulnya besi kuning itu milik bersama, bukan seseorang. Milik karena bersama. Itu untuk termasuk dan keamanan. Untuk keamanan kampung, apa keamanan? Oh, keamanan kampung. Untuk penjaga. Saya mau tanya ke Aki. Aki, pasukannya banyak nggak di sini? Banyak ya? Harimau? Ya. Berapa ratus? 700 pasukan yang ada di wilayah sini. Aki ditugaskan ke sini oleh siapa? Yang pertama saya ngurusin pasukan itu dari Eyang Prabu Siliwangi. Dari Eyang Prabu Siliwangi? Kalau saya ini Duri Nusi Kuning itu dari ibu. Oh, dari ibu. Dari Ibu Ratu Kidul, ya. Besi kuning itu. Makanya saya dengar tadi cerita Aki katanya ada dari laut dan dari darat. Berarti Aki nyambung dari Eyang Prabu Siliwangi. Berarti ada ikatan darah dengan Ratu Pantai Selatan. Berarti di sini Kampung Panggarangan ini tempat apa, Ki? Sehingga Aki Aliun nyampe ke tempat ini. Tempat perkumpulannya para wali, tempat musyawarahnya para wali. Maksudnya tujuannya buat apa? Dulu di sini wali-wali memencarkan untuk penjagaan ke setiap pelosok dan memperkuat agama. Salah satunya yang dipercaya itu saya yang mewujudkan diri. Dan saya mau tanya ke Aki, saya mohon maaf nanya lagi. Terus di Panggarangan ini ada nggak yang merawat makomnya Aki di sini, anak cucu Aki yang merawat di sini, ada nggak? Udah nggak ada. Terus setiap yang meminta ke tempat keramat Aki ini, dia minta apa aja? Banyak Den, yang minta kejagoan, yang minta usaha. Oh, banyak yang minta kejayaan, kejagoan, ya. Usaha di sini. Terus di sini suka ada yang menyembelih kambing nggak? Pernah terjadi. Kenapa sama Aki nggak dilarang? Saya tidak akan masuk ke tubuh orang itu kalau masalah itu. Oh, tidak akan masuk ya? Tidak, saya tidak setuju. Karena semakin ganas pengikut saya nanti. Oh iya. Tapi saya mohon maaf ya Ki, salah satu mungkin kami ini keturunan dari Panggarangan, pingin tahu sejauh ini ya. Terus keduanya, di sini emang banyak pusaka. Yang dipegang sama Aki apa aja pusakanya? Terus? Besi kuning sama merah delima. Kalau diizinkan boleh nggak untuk saya merawat? Yang mana?
yang mana aja yang bermanfaat maslahat untuk kemaslahatan dunia akhirat? Ambil aja deh merah delimanya. Oh, untuk kemaslahatan masyarakat semua. Karena Raden. Oh, diizinkan ya. Itu Aki nyebut Raden ke siapa? Menyebut Raden ke siapa? Di sini tidak ada keturunan orang-orang kerajaan. Oh, saya sendiri. Sama saya sendiri boleh. Terus kalau seandainya sama Mang Bungsu yang ini boleh enggak? Ini salah satu paman saya sendiri. Cuma diskusi aja, Den. Saya tidak bisa ngasih ke siapa-siapa. Oh, gitu. Iya, iya. Ya. Saya mau tanya lagi, Ki. Aki, sebelum datang ke Panggarangan ini, ke kampung Panggarangan ini, berarti kan udah ada kehidupan. Berarti ada yang lebih tua dibandingkan Ki Buyut Aliun. Siapa? Tahu enggak? Yang lebih tua dari Ki Buyut Aliun sendiri. Ada, Den. Ki Buyut Amper. Ki Buyut Amper. Amper. Si yang memerdekakan dulu. Yang dibilang Ampera itu orang. Oh, Ki Buyut Ampera. Iya. Siapa namanya sebenarnya Ki Buyut Ampera itu? Itu kan nama panggilan. Nama aslinya siapa? Oh, berarti selain dari perkumpulan para wali di sini, Ki Buyut Aliun salah satu utusan dari Eyang Prabu Siliwangi. Berarti pernah singgah di sini Presiden Republik Indonesia yang pertama? Ya, itu ada, Den, wujud. Oh, gitu. Dia hadir di sini. Dan berikut para karun-karun hadir di sini. Mengizinkan membuka sejarah tentang sejarah Panggarangan dan sejarah yang ada di sini. Silakan. Maksudnya itu Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Dia datang singgah ke sini karena ada apa? Karena dia mempercayakan ke salah satu orang yang harus megang wewenang di sini. Yang di Panggarangan ini. Iya. Di kampung ini. Iya, makanya yang dinamakan Buyut Amper. Oh. Makanya dia sebut Ki Buyut Ampera berarti ya. Amanat penderitaan rakyat. Di sini katanya ada tombak. Tombak apa itu? Ada. Enggak, nanti nih sayang ya. Yaki, ada salah satu teman saya sendiri dari kampung Panggarangan pengin bertanya langsung sama Aki. Boleh? Kang Endi. Cicing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten ya, kebiasaan saya. Saya minta maaf ya, takutnya merasa terganggu gitu ya. Gak apa-apa, Ki. Gak apa-apa ya. Silakan. Ya, jadi seperti yang tadi ditanyakan sama teman-teman gitu ya, mengenai Buyut Aliun Panggarangan, ternyata tugas di sini ya, Yud ya. Itu sampai kapan tuh Yud itu untuk melaksanakan itu? Apakah ada batasan atau gimana itu Yud itu? Kalau masalah itu, Den, saya jelaskan sampai manusia tahu diri semuanya. Iya. Baru saya tuntas. Tidak akan memiliki hak fakir, hak miskin. Karena yang ditunggu sama saya itu hak-hak orang yang tidak mampu. Begitu ya. Berarti masih lama ya belum selesai tugas ini gitu ya. Iya. Terus dari keturunan Panggarangan itu yang katakanlah bisa dipercaya itu dari siapa aja itu Yud itu? Yang katakanlah punya kedekatan dengan Uyud gitu.
yang merasa aja, cuma saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Yang sudah dekat dari Pangkarangan ada 3 orang, itu aja. Jadi udah betul-betul dipercaya sama Uyut gitu ya. Terus yang lainnya begini Uyut ya, karena di daerah selatan ini mulai ramai gitu ya. Mungkin tugas Uyut ini selalu mengawasi terus ya, karena memang ada tujuan yang memang sangat mulia sekali buat Uyut gitu Uyut ya. Oh gitu. Jadi untuk selatan ini mungkin katakanlah kelihatan aman dan nyaman Uyut ya, untuk di katakanlah diramaikan gitu. Apakah ada pesan yang mau disampaikan buat Uyut untuk yang ada di sini? Pesan saya sabar untuk masyarakat semua, karena pembangunan sudah saya seretkan ke selatan berikut pimpinan-pimpinan kami. Dari tahun sekarang sampai seterusnya. Jadi memprioritaskan ke selatan diramaikan ya Uyut ya. Perjalanan ini masih lama Yud, masih? Lumayan panjang. Panjang. Oh, begitu. Ya Yud, itu saja yang saya tanyakan ya. Besok mangga-mangga. Sampurasun. Makasih banyak ya Yud ya. Tadi mungkin teman saya bertanya tentang tadi dan kedua dengan paman saya sendiri, itu kembali lagi dengan pusaka itu, besi kuning diambilnya kapan, apa bolehnya, caranya gimana Yud? Jadi siapa yang mau megang? Saya sendiri yang megang. Gampang, kalau ada yang mau minta mah. Gampangnya gimana? Kalau saya miliki untuk dimanfaatkan untuk demi Padepokan Royal Badak Putih Banten, boleh gak? Silakan jam 12 malam, malam yang baik bagi Aden datang ke pohon yang di belakang ini. Malam Jumat Kliwon? Silakan. Kalau diantarkan ke rumah gimana? Boleh gak? Apakah saya harus ambil aja Den? Harus nginep di sini? Gak usah nginep. Gak, masalahnya di sini pusaka aki ini banyak, satu paket di sini. Saya mau tanya ke Aki ya, wujud Aki BK bukan? Ya? Betul? Wujudnya BK? Ya, jangan banyak ngomong gimana, kan saya tanya. Bertanya sama Aki, boleh? Berarti wujud Aki yang di bawah sini ini wujudnya BK ya? Ya. Lagi tidur kan? Ya. Jadi yang masuk ke Aki ini ruhnya ya berarti? Kodamnya ya? Boleh nggak satu paket itu saya ambil untuk kemaslahatan manfaat untuk demi Royal Badak Putih Banten? Untuk digunakan apa, Den? Untuk mengamankan umat, untuk mensejahterakan umat, untuk menjaga, ingin merawat. Kalau satu paket saya harus ikut. Kalau satu paket, Aki ingin ikut. Nggak apa-apa ikut dengan saya juga, nggak apa-apa, Ki. Silahkan. Ya nanti suatu saat itu akan diambil. Kalau emang sama Kibut Aliun diizinkan, insya Allah kami akan datang kembali ya. Oke ya, yang sementara ini saya pingin tahu, pingin menguak sejarah tentang Aki. Nah makanya kami dan para penonton dari tim Album Misteri Banten pingin tahu sejarah Kibut Aliun. Konon ceritanya, wah gitu. Mana dia ulah para aulia, mana pendekar. Di sini banyak gak anak cucu Aki yang sebenarnya? Aki punya istri gak? Apa sendiri ke sini? Tidak punya pasangan. Tidak punya pasangan? Sendiri? Iya. Saya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan? Oh berarti
kok kenapa banyak yang mengaku-ngaku kami adalah anak cucunya Aki? Siapa orangnya? Banyak yang mengaku-ngaku tentang. Saya di sini tidak punya anak dan tidak cucu. Oh, tidak punya anak dan cucu. Saya sendiri dulu ditugaskan khusus untuk siar agama. Siar agama. Meluruskan hati manusia. Berarti Aki banyak murid-muridnya di sini? Kalau murid banyak. Banyak ya? Iya, iya, iya. Berarti satu paket ya, Ki ya? Enggak apa-apa kalau nanti suatu saat saya datang ke sini saya manfaatkan. Silakan. Berikut Aki saya wujudkan, enggak apa-apa. Silakan, Den. Ikhlas kalau buat demi saya. Silakan. Kenapa? Kalau untuk Aki. Bela umat, negara. Untuk bela bangsa, negara dan agama. Silakan. Diizinkan ya. Kenapa Aki mengizinkan ke saya padahal masih banyak keturunan-keturunan selain dari saya? Yang tahu untuk menyempurnakan satu tangan dan satu kaki hanya Aden. Oh itu. Berarti Aki tahu ya cara menyempurnakan Aki. Tahu silsilah itu. Ya udah, makasih banyak ya Ki ya. Pemirsa, sahabat album Mesir Banten dimanapun Anda berada, itulah cerita sejarah mitosnya di Kampung Panggarangan tentang Ki Buyut Aliun. Ternyata dia asli orang Sumedang Larang. Dia singgah ke tempat ini. Dia siar tentang agama, mendidik secara agama Islam dengan kanuragan dan lain-lainnya lah. Cukup sekian, terima kasih. Aki. Aki bisa keluar sendiri apa pengen dikeluarkan? Bantu aja ya. Nanti itu tentang masalah pusaka, insya Allah nanti saya ambil kalau emang ada waktu dan diizinkan oleh Aki. Ya, makasih banyak Aki ya. Sampurasun. 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 Assalamualaikum. Sahabat album Misteri Banten, itulah tadi keterangan dari salah satu penunggu yang di sini. Memang ternyata benar mitos yang beredar di masyarakat. Jadi sinkron dengan mediumisasi tadi, tidak ada perbedaan. Ternyata memang Ki Buyut Aliun itu berasal dari Sumedang Larang. Hijrah ke sini yaitu untuk siar agama Islam. Untuk menyebarkan agama Islam sehingga beliau tidak mempunyai istri demi menyebarkan agama Islam tersebut. Adapun informasi yang disampaikan melalui mediumisasi dimohon agar tidak ditelan mentah-mentah. Kesalahan ada di kami, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Album Misteri Banten, mantap. Mantap. AMB mantap. Tim AMB. Aduh. Ulapes. Tah iya, jurig nama. Tah iya, horenganan. Tukang tah jurig nama. Ternyata saudara-saudara di sini cukup menyeramkan. Banyak yang ngadungkuk. Apakah itu jurik, apakah tunggul jeng-jeng? Hey. Sehingga saya tahu berentah, sehingga saya rerencodan. Adit!
Hadir. Di mana kamu berada? Hayang-hayang ngopi bareng jeung kuntilanak. Hah? Gundrowo hadir. Kuntilanak hadir.